Mengenal sosok Letu, Muhammad Fardana, perwira TNI dikabarkan lamar Ayu Ting Ting, pernah tempuh pendidikan di Jepang. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baik subscribe channel, cepat populer, yang udah subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Pedangdut Ayu Ting Ting tengah menarik perhatian, lantar kabarnya ia telah dilamar oleh seorang perwira TNI bernama Letu Muhammad Fardana. Kabar tersebut menyebar setelah foto-foto lamaran keduanya beredar di media sosial, yang membuat banyak orang penasaran, pasalnya janda anak satu tersebut tak pernah mengumbar soal sosok sang kekasih. Melansir Umi Kalsum, membenarkan jika anak sulungnya itu sudah melangsungkan pertunangan, sayangnya Umi Kalsum tidak banyak memberi penjelasan tentang pertunangan Ayu Ting Ting dengan pria tersebut. Lantas bagaimanakah sosok Letu Fardana calon suami dari Ayu Ting Ting ini? Sosok Letu Muhammad Fardana yang diduga adalah calon tunangan Ayu Ting Ting, ternyata adalah seorang perwira TNI. Lelaki tersebut juga diketahui lulus dari Akmil Angkatan 2017 dan pernah melanjut pendidikan militer di Jepang selama 2 tahun. Muhammad Fardana diketahui merupakan pria lulusan Akademi Militer Jepang pada tahun 2018. Ia diduga bertugas di Batalion Infanteri Rider 509 Balawara Yuda yang berada di bawah komando Brigif 92 Darakayuda Kostrat yang berkedudukan di Sukorejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sosok Fardana juga sempat menjadi pembicaraan hangat para fans tentara. Menurut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2010, besaran gaji anggota TNI memiliki angka variatif tergantung jabatan yang dimiliki. Pada anggota TNI berpangkat Letu Letnan 1 sekitar jutaan, belum termasuk tunjangannya gaji, dan tunjangan seorang anggota TNI at ini disesuaikan dengan pangkat. Kita doakan saja yang terbaik buat mereka berdua. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan berita, admin minta maaf. Terima kasih.